ada sini 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 sebelah sini. Ya. Nih bang. Udahkah? Nggak ada om tuh tinggal, om tuh jaga dedek sama siapa dedek nanti. Enggak. Nggak lah lagi, nggak apa-apa tinggal om tuh sekali. Kamu di belakang. Kita tinggal yuk kakak. Nenek lagi, nenek lagi. Kita tinggal yuk kakak dah. Kakak di belakang. Sakit, emang tak kopi leh. Imut leh. Selalu biar tak kopi di rumah. Bisa tak leh. Apa kunci tu teh? Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Uma Zaid dan Zabib. Jadi hari ini kita mau ke pasar sama Teti, sama abang dan adik Zabib juga. Dedek Haziknya ditinggal dulu karena dedek Haziknya masih kecil. Ikutin kegiatan kita hari ini yuk. Oke, jadi ini lagi di jalan teman-teman. Nah ini perumahannya Teti. Kalau untuk masuk perumahan jalannya masih kayak gini ya teman-teman. Tuh, tambah lagi cuacanya semalam itu hujan. Nih, jadilah ada kolam-kolam coklat di jalan. Ya Bang Said. Nah, ada di depan duduknya. Yuk kita ke pasar kuliner, pasar hari Minggu atau hari Ahad. Nah jadi teman-teman, Uma izin share kegiatan di sini ya, save memory selama di Darmas Raya. Emang sih videonya nggak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tuh kita inget anak-anak, inget gitu ya mereka ke Darmas Raya waktu masih kecil-kecil. Terus di sini tuh Uma diajakin sama Teti ke pasar kuliner namanya ya, setiap hari Minggu pagi. Kalau udah di luar kayak gini, jalannya udah bagus teman-teman. Tuh. Oh iya, kalau untuk perjalanannya kita menempuh jarak itu lebih kurang 10 menit ya teman-teman, dari rumahnya adik Uma itu ke pasarnya. Di jalan itu Uma kayak penasaran gitu loh teman-teman, gimana sih ya bentuknya. Uma penasaran gitu karena Uma kan jarang-jarang ya ke Darmas Raya. Kayak gimana ya? Teti. Dan ini hampir sampai ya teman-teman. Uma liatin nih gimana gitu ya daerah sini tuh. Tuh banyak warung-warung juga ya teman-teman ya. Insya Allah nih pasarnya nih teman-teman. Tuh rame ya. Adek duduk deh atau adek nanti deh. Tuh. Jadi memang di pinggir jalan kayak gini ya jualannya ya. Ya, dan kita harus sabar dulu kalau mau lewat antri. Tuh banyak jual kue-kue, jual apa tuh, pecah belah. Panjang aja. Jual sayur-sayur, jual pisang. Nah ternyata kayak gini teman-teman penampakannya. Jadi emang di pinggir jalan gitu ya jualannya. Tapi masya Allah ya teman-teman, ternyata di sini tuh nggak macet. Emang rame tapi nggak ada yang macet panjang parah gitu, nggak ya. Memang udah biasa mungkin ya. Jadi udah dikondisikan mungkin ya teman-teman. Pokoknya situasinya masih aman gitu ya. Nah jadi Uma di sini tuh mau ngajakin teman-teman di atas mobil aja ya, direkam videonya. Karena waktu Uma turun tuh gendong anak-anak teman-teman, dia nggak mau tinggal sama adik Uma ya.
sama Anteti. Alhasil Uma gendong mereka berdua di tengah pasar yang seramai ini, teman-teman. Tahu kan ya gimana rempongnya? Jadi videonya di sini aja ya, kita lihat lokasi pasarnya. Kalau untuk di dalamnya nanti nggak terlalu banyak ya, teman-teman, videonya. Terus nanti tahu-tahu udah sampai di rumah aja gitu ya, teman-teman. Masya Allah, pokoknya itu pengalaman baru deh buat Uma gitu, teman-teman, kesini ngeliatin pasar yang di pinggir ke jalan kayak gini ya, dan ternyata serami itu, teman-teman. Nah, ini tuh kita beli sate, namanya sate tulang gadang. Kalau gadang tuh dalam bahasa Minang artinya besar ya, teman-teman. Nanti ya kita lihat ya gimana sih bentuknya sate tulang gadang itu. Masih penasaran juga, teman-teman, karena baru tahu juga ada yang namanya sate tulang gadang gitu ya. Tapi mohon maaf ya, teman-teman, waktu ngambil video ini tuh nggak bisa tenang banget gitu ya, karena kan di atas mobil ya, jadi kayak goyang-goyang gitu, teman-teman. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap enjoy ya nontonnya dan tetap terhibur, bisa menemani waktu senggangnya teman-teman. Wow, durian. Ada durian. Ada durian. Tadi aku nampak durian di bawah orang. Duriannya banyak. Dia diturun akal kan, kayak jadi tulang kan. Ya. Lihat apa yang kita dibeli lagi. Cekernya saya ada bang? Nggak ada dong. Dan teman-teman, alhamdulillah, perjuangan. Ya dibeli kangkung. Dan ini kita udah selesai belanja tadi, teman-teman. Ini udah di jalan, tapi kita berhenti dulu sebentar. Ada yang kelupaan beli tadi, teman-teman. Beli sayur lupa, terus juga seledri juga lupa, sama daun bawang. Jadi ini dibeli dulu di warung sayur gitu ya, teman-teman ya. Dan ini belanjaan kita. Di sini ada sayur katu. Kita bongkar dulu yuk. Oke, pertama-tama kita buka sate dulu. Wow, ini 10.000 harganya nih, teman-teman. Yang uniknya tuh ada ininya. Ini namanya sate apa, Titi? Sate tulang gadang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tuh kuahnya merah-merah gitu. Ini buat Om Raka. Ini kan 10.000 ya tuh. Hah? Sendok bawah. Oh, biar. Apa? Bukan kau, pokoknya. Belakang di kamar. Adek makan apa, Dek? Udang. Ayam 25.000, 25.000, 50.000. Bawang merah. Mau beli bawang merah, lihat. Berapa beli bawang merah, Teh? Setengah berapa harganya? 10 ah. Bawang merah setengah kilo 10.000. Asam kok 5.000 4. Tuh, asam buat ikan. Lanjut. Oh, ini tadi santan apa, Nak? Itu ada jagung. Yang besar kita bongkar dulu ya. Ini ada sayur katu, teman-teman. Sayur katu ini 3 ikat 10.000. Buat ibu-ibu menyusui, ah bagus nih makan sayur katu nih. 10.000. Terus di sini ada si tahu bara tadi ku ya. Enggak tahu lah, ibu-ibu mungkin nak. Ada si tempe. Tempe iko Kak Bali ya, beli lama tahan. Tempe daun loh. Nah. Tempe daun. Kita buka dulu yuk, nanti kita foto terakhir ya.
Nah, teman-teman, kita udah sampai di rumah dan tadi juga udah bongkar belanjaan sedikit. Ini Uma lagi susunin belanjaan ya, teman-teman, biar nanti teman-teman tahu apa aja yang Uma beli. Nah, di sini tuh Uma nggak pakai tripod ya, teman-teman. Uma nggak ada bawa tripod ke Dharma Seraya, jadi mohon maaf ya, kameranya diletak di sini aja. Ya itu Dedek Zabib dia lagi megang santan, katanya dia mau santannya, dia nggak tahu kalau itu kan bukan yang langsung dimakan ya, itu harus dimasak dulu ya, teman-teman. Nah, itu tuh santan nggak bisa dimakan langsung sama anak-anak gitu ya. Tapi namanya anak-anak ya, dia nggak ngerti. Dia nih nangis-nangis minta tuh sampai marah-marah. Nah, teman-teman ya, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin kegiatan Uma hari ini. Insyaallah Uma nanti upload video terbaru lagi di hari, sekarang hari Rabu ya, di hari Kamis atau Jumat, teman-teman. Doakan ya, semoga Uma bisa konsisten untuk upload video selalu. Dan terima kasih untuk dukungan dari teman-teman semua. Insyaallah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Uma mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan dari video Uma ini, baik dalam pengambilan videonya maupun dalam pengucapan. Bantu channel Uma biar tetap maju, sukses, jaya ya, teman-teman. Masya Allah, dengan cara subscribe, like, komen, dan juga teman-teman share, boleh banget nih ke tab komunitas teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Oke teman-teman, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.